Assalamualaikum dan hai, bersama saya sekali lagi Syaf Syukri dalam episod baru Awani Extra. Baru-baru ini kita mendengar banyak kes ya mengenai kes rogol membabitkan kanak-kanak dan mendapat liputan meluas media tempatan. Bukan suatu isu baru, tapi nampaknya kes ini semakin menjadi-jadi. Baru-baru ini di Malaysia digemparkan dengan beberapa kes rogol, antaranya seorang bapa disabitkan dengan lebih 600 pertuduhan merogol anak kandungnya sendiri yang berusia 15 tahun. Dan di Sarawak, seorang remaja berusia 19 tahun menjadi mangsa kerakusan seks oleh bapa kandung, datuk dan dua bapa saudaranya. Dan kami akan kupaskan isu ini dengan mendalam sebentar lagi. Melalui statistik yang kami kongsikan tadi, ya, tentunya hal ini menimbulkan kerisauan dan ketakutan terutama kepada ibu bapa. Sangat menakutkan apabila Malaysia menduduki tangga ke-8 dunia dengan carian bahan berunsur lucah pada tahun 2015 hingga 2016. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah pun menyekat ribuan laman lucah dan lebih memeranjatkan wanita Malaysia mencatat kedudukan ketujuh tertinggi yang melayari laman lucah Pornhub. Kes rogol membabitkan kanak-kanak yang berlaku baru-baru ini berada pada tahap membimbangkan. Jadi, untuk membincangkan isu ini bersama saya hari ini, Dr. Fizah Mustaqim, iaitu Timbalan Ketua Wanita Ikram, bagi sama-sama membincangkan kes rogol membabitkan kanak-kanak. Silakan, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, Awani Extra, pagi ini, Doktor. Sama-sama. Baiklah, kita terus saja kepada soalan pertama, Doktor. Ya. Kes rogol melibatkan kanak-kanak. Apakah kesan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa rogol ini, Doktor? Okay, terima kasih, Syaf. Kita orang yang waras tak boleh memikirkan bagaimana seorang bapa sendiri boleh memperlakukan sedemikian rupa kepada kanak-kanak tersebut. Dan tentunya trauma yang dialami oleh kanak-kanak tersebut double, berkali-kali ganda. Ya, kerana dalam kes yang tersebut tadi, beliau tidak boleh mencari jalan di mana mahu mencari pertolongan dalam sudut ini. Dan kesannya bukan setakat pada ketika itu, tetapi biasanya melangkau ya puluhan tahun selepas itu. Remaja ini akan terus hidup dalam keadaan bersalah, ya, mungkin kurang keyakinan diri dan dalam banyak hal memerlukan rawatan pakar untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. Tapi yang saya mahu tekankan juga di sini adalah bagaimana dalam kes demikian rupa di mana kecelaruan seksual yang melampau sampai 600 kali dalam masa kali, 2 tahun. Tentunya itu didorong oleh satu lagi kecenderungan yang lain. Ya. Dan salah satunya kita tidak boleh nafikan adalah kerana unsur pornografi itu sendiri yang menyebabkan, disebutkan bahawa pornografi itu sebenarnya adalah satu dadah alaf ini. Jadi bila dadah ni dia menyebabkan satu kecelaruan dan kerosakan dalam cara diperfikir. Jadi Doktor, bagaimana cara langkah-langkah untuk menangani hal ini, Doktor? Tentunya kita perlu menjalankan dua perkara, iaitu pencegahan dan perawatan. Dan pencegahan ini mestilah dijalankan oleh semua pihak. Dalam sudut kanak-kanak, ya, contohnya apabila kita bincangkan hari ini, bukan setakat pornografi ini mengesani orang dewasa, tetapi juga dia mengesani kanak-kanak. Itu sebabnya terdapat juga report laporan baru-baru ini bagaimana seorang kanak-kanak 7 tahun boleh melakukan, ya, merogol anak yang diasuh oleh ibunya sendiri yang 6 tahun. Betul. Jadi kita nampak kesannya begitu panjang, maka dengan itu segala langkah yang boleh kita ambil, kita mesti bendung. Dan ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak, pencegahan dan daripada sudut ibu bapa mendidik anak tersebut dan juga masyarakat. Ya, sebab kalau kita tengok begitu mungkin mudah. Mungkin Doktor ada banyak lagi perkongsian, tapi kita akan berkongsi selepas ini. Jadi kepada anda semua penonton Awani Extra, kita berehat seketika, bertemu selepas ini. Bertemu semula bersama saya Syaf Syukri dalam Awani Extra dan bersama tetamu saya sekali lagi Dr. Hafizah Mustaqim. Baiklah Doktor, kita teruskan saja dengan soalan tadi, ya. Doktor, terdapat kes ya di mana kanak-kanak yang menjadi mangsa ini takut untuk menceritakan hal ini kepada penjaga mereka. Apa puncanya, Doktor?
Kalau kita lihat di sini, tentunya kanak-kanak tersebut oleh sebab penjaga ataupun yang selalunya yang melakukannya adalah orang yang terdekat. Mm-hmm. Bapa, abang dan sebagainya. Mm-hmm. Dan saya pernah berjumpa satu kes yang mana apabila ayahnya melakukan, dia letak pisau kat tengkuk dia. Allahuakbar. Jadi kita boleh bayangkan ya, dalam kes tu bertahun-tahun juga. Mm-hmm. Sebelum akhirnya ibunya tahu dan memberanikan diri untuk keluar daripada bercerai dengan ayahnya dan menyelamatkan anak tersebut. Oleh sebab itu, bagi pihak Wanita Ikram, kita mengambil inisiatif untuk menjalankan kempen dan target kita antara anak-anak itu sendiri. Ya, dengan mengajar mereka ya, tentang apa yang mereka, contohnya antara modul yang kita adakan melalui inisiatif kami Mothers Against Pornography sebelum ini adalah dengan mengadakan modul-modul pengajaran. Kita pergi kepada sekolah-sekolah untuk mengajar anak-anak, kanak-kanak tentang sentuhan selamat dan tidak selamat. Ya. Menyediakan bahan-bahan seperti video sentuhan selamat untuk membantu ibu bapa mengajar perkara-perkara supaya anak-anak kita ni dia tahu. Betul. Dan alhamdulillah saya dapat feedback bahawa pengajaran seperti ini membantu kanak-kanak tersebut untuk tahu apa yang normal dan apa yang tidak normal. Normal. Betul, Doktor. So hari ini dia pun keliru mungkin ya, dengan apa yang berlaku. Betul, Doktor. Dalam masyarakat. Itu sebahagian daripada inisiatif kan, Doktor. Jadi apakah inisiatif sendiri Malaysian Against Pornography? Mungkin ada apa inisiatif, Doktor? Okey. So asalnya it's Mothers Against Pornography dan setelah kita melakukannya dalam sekitar 2 tahun ini, kita melihat bahawa sebenarnya ramai anggota dalam masyarakat yang mahu membantu. Dan jadi oleh sebab itu kita rasa bahawa kita perlu rebrand dengan meletakkan hari ini ya, kita lancarkan baru ini Malaysian Against Pornography untuk mendapatkan sokongan lagi ramai orang. Dan daripada bulan Julai hinggalah ke Oktober nanti kita mengadakan kempen ya, selain daripada banyak yang kita lakukan antaranya adalah mengadakan pertandingan-pertandingan video, kursus-kursus termasuk online tentang bijak cyber, bahaya pornografi dan sebagainya. Dan kemuncaknya nanti adalah kita akan mengadakan larian ya, pada Oktober nanti. Okay. So kita seru semua rakyat Malaysia untuk sama-sama menyertailah. Ya, dan melayari page kami www.lovemyself.ikram.org.my. Okey, itulah tadi perkongsian yang cukup padat daripada Dr. Hafizah Mushakim. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kami dalam Awani Extra. Dan salah satu topik hangat pada minggu ini yang dibincangkan dan dilaporkan Astro Awani tentunya isu banjir. Banjir yang berlaku di beberapa negeri dikaitkan dengan fenomena pemanasan global dan perubahan iklim memandangkan ia berlaku di luar musim tengkujuh. Isu pemanasan global bukan lagi perkara baru, malah saintis sudah memberi amaran bahawa fenomena ini sudah tidak boleh dipulihkan. Rakan setugas Syafizan Johari cuba menjelaskan secara mudah fenomena ini menerusi beberapa kajian yang diperoleh daripada jurnal saintifik dan hasil cerapan oleh agensi angkasa lepas kebangsaan NASA Amerika Syarikat. Malaysia merupakan pengeluar rumah hijau yang ke-26 terbesar dunia. Ia menyumbang ke arah peningkatan suhu dunia secara keseluruhannya yang diramal berada pada 0.3 hingga 4.5% dalam tempoh 100 tahun akan datang. Malah sejak lebih 100 tahun dulu, wujud perubahan drastik dalam peningkatan suhu dunia seperti mana yang boleh dilihat di belakang ini. Terdapat pelbagai kesan negatif akibat pemanasan global, antaranya penyusutan kawasan ais di Arktik. Ini adalah kadar pengucupan kawasan liputan ais di Arktik sejak 38 tahun lalu. Pemanasan global juga mengundang perubahan iklim yang mengakibatkan bencana seperti mana yang kini berlaku di Sabah. Banjir mengakibatkan kerugian jutaan ringgit saban tahun. Dan di Senanjung Malaysia sahaja, bencana banjir menyebabkan kerugian sebanyak 88 juta ringgit sementara 12 juta ringgit dianggarkan kerugian jika berlakunya banjir di Sabah dan Sarawak. Sementara itu, perubahan iklim dan peningkatan suhu dunia bakal beri kesan kepada paras air laut dan kekerapan hujan. Kajian model iklim yang dilaksanakan Institut Teknologi Massachusetts MIT dan penyelidik dari Swiss Federal Institute of Technology menyatakan bahawa bagi setiap 1 darjah Celsius peningkatan suhu bumi, kadar kelembapan udara akan meningkat 7%. Ini bermakna hujan akan jadi lebih kerap, lebat dan membahayakan. Keadaan ini diramal menjejaskan 23 juta penduduk di sekitar ASEAN dan menyebabkan kerugian lebih $2.8 trilion
menjelang 2070. Hasil kajian Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mendapati Ho Chi Minh, Bangkok dan Hanoi antara kota yang paling teruk terjejas akibat fenomena ini menjelang 2070. Kuala Lumpur berada di tangga ke-8 dalam senarai kajian yang melibatkan 11 bandar utama ASEAN. Begitupun statistik daripada Jabatan Pengaliran dan Saliran dari tahun 2004 hingga 2009 mendapati banjir besar lebih kerap berlaku di luar Lembah Kelang. Statistik menunjukkan dari tahun 2004 hingga 2009, Terengganu merupakan negeri paling kerap berlaku banjir diikuti Kelantan dan Kedah. Bagi pengarah urusan Grand Force Asia Pacific, OK Barucu, kegagalan manusia memahami fungsi sebenar sungai menjadi punca banjir berulang. Rivers play a vital role. I mean, they are the natural flood mitigation solution, but also they are the natural cause of floods at times. And over the years, we have polluted our rivers, we've misused our rivers, we have blocked our rivers on both sides with construction, with buildings, and hence the natural cycle and the relationship of our people living in the cities with the river has disappeared. Keadaan ini pula diburukkan dengan fenomena perubahan iklim. Lebih mengecewakan apabila saintis memuktamadkan bahawa perubahan iklim dan pemanasan global sudah tidak dapat dipulihkan lagi. Bagaimanapun, pelbagai usaha dilaksanakan bagi memperlahankan fenomena ini. Kerajaan Malaysia umpamanya sudah berikrar untuk mengurangkan 40% kadar ketumpatan pembebasan karbon monoksida menjelang 2030. Baiklah, Awani Extra minggu ini sudah sampai ke penghujungnya. Diharapkan perkongsian kami tadi mampu memberi maklumat yang berguna kepada anda semua. Sekian saja untuk waktu ini. Kita jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye.